Comparison, Anfans Junis Red, dan Anfans Junis Blue. Junis Red Anfans. Kita melalui sama basa kembonya biar terlihat perbedaan. Harus main aman, karena lawannya. Teroni ya guys, baru ngomong udah, kena tangkep haduh. Lah nggak kena, bak klip dulu nggak sih? Kalau dilihat dari combo yang masuk, enak banget buat ngelanjutin combonya. Combonya emang basic dari Junis Red, cuman masih ringan recovery-nya, walaupun suka kena super armor. Enak walaupun combonya terbatas karena masih ada basic dari Junis Red. Rating 9/10 cocok buat main agresif. Lanjut Anfans Junis Blue. Harusnya recovery-nya berat kalau combo gak masuk, karena basic combo dari Junis Blue. Kalau dilihat dari combo tadi, Anfans Junis Blue lebih ke main mukul, mundur musuh, biar mereka gak bisa counter, cepet-cepetan. Beberapa combo susah masuk kalau kena super armor, habis 3 hit pasti langsung gagal combo, karena ini main hard mode. Anfans Junis Blue juga gak kalah bagus, karena bisa antisipasi serangan kalau musuh main agresif. Cuman kelemahannya, pas udah kena super armor, gampang banget ditonton si Anfans Junis Blue-nya. Kekuatan Anfans Junis Blue ada pas saat musuh lengah, kayak abis ulti atau kita sedang dalam keadaan defensif atau main counter. Rating 8/5/10, karena saya lebih suka main agresif. Saya lebih cocok di Anfans Junis Red, hehe. Kalian lebih suka yang mana? Komen di bawah ya. Jangan lupa follow kalau suka konten seperti ini. Terima kasih.